Kembali lagi di Aktual Ringkas, segmen berita dari Iconia Television. Kabar terbaru kembali datang dari salah satu grup media televisi yang berbasis di TV digital NTCorp. Kali ini NTCorp yang sebelumnya sudah memiliki siaran Nusantara TV resmi memulai siaran dicoba untuk kedua saluran televisi barunya, yakni Harum TV dan Gold TV. Saat ini Harum TV yang berfokus ke segmentasi entertainment telah memulai siaran uji coba melalui box TV digital milik Nusantara TV untuk wilayah Denpasar, dan Gold TV melalui box Nusantara TV di Lampung. Sementara itu, dua saluran TV baru milik NTCorp lainnya, yakni Bineka TV dan Reuters TV, saat ini masih belum bersiaran. Dan untuk video uji coba siaran Harum TV dapat Anda saksikan di link yang ada di deskripsi video ini.